daripada 200 jenis produk. Kan, tak perlu bimbang, hari ini kita ada macam-macam jenis produk. Dan kita ada plan, ada 5 bonus. Okey, daripada satu untuk runcit, bonus haluan, bonus berpasukan, bonus mentor, dividen suku. Dan suku sembang dengan nombor 9 ni. Okey? Dan kita juga ada rangkaian usahawan global yang penuh bersemangat. Dan sebab tu saya cakap, tiap-tiap minggu datang meeting. Datang meeting, tak payah kena paksa kita datang. Untuk kita bakar semangat kita. Kan? Memang peringkat ulang cakap ni lah, susah lah, itulah, macam-macam orang akan cakap. Kan? Tapi kita tak payah peduli. Kita jadi macam katak pekak. Pernah dengar cerita katak pekak kan? Pernah, siapa nak dengar cerita katak pekak? Dah pernah dengar kan? Kita cerita lain kali, okay? Okay, so kita datang sini. Kita bakar lagi, kita semarakkan lagi api ni, membara ni, bakar dekat Melaka ni, betul tak? Kan? Sebenarnya dekat Melaka ni saya rasa memang dia belum lagi meletup lagi. Kan? Walaupun dulu-dulu orang pernah cakap Elton tu lah, Elton ni macam-macam. Tapi senang cakap macam ni kan, kalau orang cakap market aku ni dah tak boleh buat lagi lah mesin air ni. Contoh, saya pernah tanya dulu kan? Pakar air pernah beritahu saya satu je, tengok projek perumahan ada tak yang dah berhenti. Hari ni ada tak? Sekarang ni projek semua stop. Tak ada. Dia tetap membangun begini, betul tak? Makin lama makin banyak. Walaupun ekonomi ada masalah, betul tak? Maksudnya bila banyak lagi perumahan, market tu makin lagi besar. Eh, cuma macam mana kita fikir dia? Ada orang fikir tak? Susah lah, sekarang ni dah ramai kompetitor lah, ada macam-macam company dah buat mesin tu lah, mesin ni. Kalau kita hari ini, kita berpegang kepada kita punya quality, kita tak payah takut. Betul tak? Ha, kan? Contoh malam tadi, sebab bisnes kita bisnes online yang senang sekarang, betul tak? Semalam saya tak kenal ada seorang stranger, dekat WeChat dia tiba-tiba add saya. Oh, saya pun accept dia. Kan? Accept dia rupanya, alamak, dia cakap, nyah, lembut. Saya pun layan, terus lektos. Kan? Hari Jumaat ni dia cakap dia nak barang. Luar biasa, betul tak? Senang. Kan? Sebab dia cakap dia pernah tahu produk ni bagus. Jadi saya screenshotkan semua lah. Kita ada e-library, kita send benda ni. Dan terus dia cakap, okay, on, dia nak. Ha, tapi dia cakap, jangan paksa saya buat. Saya hanya nak consume je. Tak apa, kita jumpa dulu. Tapi tolong jangan paksa saya buat. Tak apa, consumer pun tak apa. Kan, kalau tiap-tiap bulan ada 60 CD, mana tu. Dan kita hari ni ada satu plan, iaitu tak perlu risau. Kita hari ni dah bermula lah. Kita ada macam sekarang ni ada SBA, BA, lepas tu ada SBA Training Royal, BA. Setiap mana peringkat yang kita pergi akan dipantau ataupun kita akan di training. Akan pergi satu course training. Kan? So setiap rangkaian kita, kalau kita bersistem, rangkaian kita pun bersistem. Jadi senang untuk semua orang berjaya. Kan? So kita ada satu sistem. Ini kita panggil the power of one. Right. So kita juga ada O2O and sekarang panggil plus-plus lagi dah. Sekarang kita panggil O2O and networking and plus-plus juga. Tapi hari ini macam mana kita hari ini, memang sekarang ini kan macam saya cakap tadi, bisnes online ini sekarang memang sangat-sangat mudah, senang, betul tak? Kan? Macam contoh hari ini lah, saya tak bawa pula telefon. Tak bawa kot. Satu orang sekarang ni dia bagi kita satu present. Satu handphone yang hitam putih ni, zaman dulu ni. Satu bagi, dia bagi smartphone. iPhone. Mata kita tengok mana? iPhone. Apa nak pergi tengok iPhone lah, tak nak tinggal lama lah. Tak berterima kasih ke? Kan? Sebab sekarang dah tukar apa lah. Takkan kita masih lagi, bukan tak boleh pakai sebab kadang-kadang dia berguna sebab dia ada lampu. Yang lama tu. Boleh picit nampak mata azam. Picit nampak semua kan? Kan? Cuma sekarang ni orang nak lebih mudah. Kan? Orang nak lebih mudah. So hari ni, dah ada satu cara atau kaedah lebih mudah. Apa lagi itulah? Ikut je. So kita ada lagi sekarang ni cakap, pertama era internet sekarang. Memang sekarang dah zaman ni dah. Kan? Lepas tu sistem, dua saluran. Dua saluran ni ada offline online lah. Maksudnya kita ada off, kita ada on, kita ada on, kita ada off. Dua-dua pun kita boleh buat, tak ada halnya. Kan? Kalau online saja pun, susah juga untuk kita. Betul tak?
Okay. Dan hari ini, ini salah satu krisis yang kita boleh buka minda kepada kawan-kawan kita. Okay. Slide ni mungkin ada panjang, tapi kita boleh, masa kita buat perkongsian, kita boleh tengok mana satu yang kita nak kongsikan. Okay. Pertama, dia ada golongan bekerja. Kita boleh tunjuk, oh, kalau dia seorang yang bekerja, kita boleh kongsikan apa permasalahan kepada orang yang bekerja. Contoh, dia cakap hilang pendapatan jika tidak bekerja. Dan hari ni pula orang yang bekerja dengan gaji, kalau dulu dia cakap orang kerja kerajaan ni contoh, susah, takkan kena buang kerja. Dulu saya pernah kerja sambilan. Sambilan, kerajaan dulu kan. Sambilan pun tak pernah buang-buang dulu. Sekarang bukan sambilan, bukan kontrak. Orang pekerja tetap pun boleh kena buang. Ha. Bulan lepas, kawan-kawan saya dekat tempat kerja lama saya, ya, majlis, bagi tahu lebih daripada 10 orang dah kena buang. Dahsyat kan? Orang bekerja tetap. Kawan-kawan yang bekerja sama-sama dengan saya, jawatan tetap pun hari ini pun di buang kerja. Ya? Dahsyat betul. So, kita boleh share lah antara pendapatan dengan masa. Lagi lama dia kerja, tengok dia punya pendapatan dia naik tak? Tak banyak kan? Orang yang pilih peniaga konvensional pula, dia ada naik dan turun pendapatan dia. Dan hari ini yang paling membimbangkan, orang yang berniaga ini dia penuh dengan risiko sebab modal dia besar, risiko dia lebih tinggi. Ini yang paling menakutkan. Betul tak? Dan hari ini dekat bisnes online IOK kita, kita buat dalam masa 1-2 tahun, pendapatan kita dia naik tak turun. Dia naik tak turun. Ini yang paling best. Tapi bila semua ikut yang sama, kita buat satu formasi yang sama, so dia akan naik, dia takkan. Sebab lagi lama masa, lagi lama kita buat, kita akan dapat satu networking yang makin-makin besar. Mungkin hari ini kita tengok dia sikit, kan? Tapi bila kita buat, kita buat, kita buat, lagi lama kita buat, kita akan ada satu rangkaian yang besar, dan secara tak langsung kita punya pendapatan pun akan jadi lebih besar.